Selama pandemi ini sepi ya? Ya berkurang 75%, 80%. Sahabat Japeng Kreatif, kali ini saya akan melakukan percakapan bersama seorang Grab driver. Di sini yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapatan atau keuntungan selama masa pandemi. Yuk ikuti terus percakapan saya bersama beliau. Peace out. Selama pandemi ini sepi ya? Ya berkurang 75%, 80%. Wah lumayan, besar juga ya. Dulu kalau nyari uang 500, 600 itu masih bisa. Sekarang mau 50 itu udah moyong. Beruntung itu ya kalau dapat 50. Iya. Sehari itu Bapak dapat berapa penumpang kalau sehari? Nggak mesti. Bisa 7 itu jarang. Sebelumnya ya. Tuh bisa sampai mencapai 20. Bisa dulu 1 juta bisa kok. Mulai 5 pagi sampai jam 12 malam 700, 800. Itu per hari itu ya? Ya. Per hari itu ya? Enggak sampai sehari itu. Enggak sampai sehari itu, 12 sehari jam. Sehari pagi sampai jam 10 malam. Sekarang, ini misalkan saya dapat dari Mas ya. Iya. Pengen nurunin gitu. Iya. Itu nanti saya harus berhenti. Berhenti. Berhenti 5 jam, 4 jam gitu. Kalau enggak gitu kita keliling terus kan bensin habis. Bensin habis kita nggak dapat uang. Oh berarti Mas harus berhenti dulu? Iya nunggu order. Nunggu order lagi. Iya. Ya. Kalau dulu kan habis turunkan kita jalan pelan-pelan gitu kan langsung dapat lagi. Sekarang harus parkir dulu ya? Iya harus parkir. Nunggu order. Kecuali kalau istri kerja gitu kita keliling nggak apa-apa. Ah gitu ya. Tapi kalau istri di rumah kita keliling bensin habis kita nggak bisa jalan. Mulai kerasain dari bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Maret tanggal 16 ya. Surabaya lakukan PSBB 2 kali. Lumayan juga. Berarti kalau hari keluar dari pagi ya? Iya pagi 5:30 gitu. Bisa keluar. Setelah subuh. Langsung kerja. Langsung online. Online ya. Dulu kalau habis 5:30 gitu ya, pasti ke bandara. Pasti itu 5:30 ke bandara. Sekarang itu bandara sendiri kan enggak menentu juga ya. Enggak menentu udah. Orang mau naik pesawat malas ngurus pada mikir administrasinya ribet iya, juga. Ribet. Bayar lagi. Iya. Ya itu. Ini sehari ini udah dapat penumpang yang jauh belum? Baru saya ini. Baru Mas ya. Lumayan dari Wonokromo ya. ke Putih lumayan. Alhamdulillah. Disyukuri Mas. Iya. Untung mobil ini kan masih kredit. Oh Mas beli kredit? Iya. Untung ini apa? Dapat ini lah Pak. Relaksasi. Oh iya dari pemerintah. Kalau nggak dapat relaksasi udah. Dari pemerintah juga tuh ada. Jadi mobil ini diambil kredit, dapat relaksasi juga. Iya, yang nggak dapat relaksasi ya. Repot, mobil ditarik kembali itu kasihan. Iya. Sini ada. Jadi memang pendapatan selama bulan pandemi ini jauh, turun jauh sekali ya. Semua hampir semua merasakan seperti itu. Iya.
Aslinya mana NTT? Saya Papua. Oh, Papua. Mana? Serui? Serui, betul. Saya Serui. Oh, Serui. Sahabat Japing Kreatif, itulah tadi hasil percakapan saya bersama seorang Grab driver di mana terjadi penurunan pendapatan semasa pandemi. Untuk itu, pesan saya jaga kesehatan keluarga Anda. Jika berpergian, utamakan protokol COVID. Salam Japing Kreatif.